hasil yang terbaik. Jadi sebesar 82%, katanya best result of the week, bahkan best result of the year, bahkan di 4 tahun terakhir hasil yang ada di aku yang terbaik gitu untuk psoriasis. Karena katanya yang jenis psoriasis yang ada dalam aku tuh termasuk yang susah disembuhkan. Dokternya juga seneng banget gitu, semuanya juga pada seneng banget ternyata berhasil di aku gitu. Kuncinya sih memang harus rajin ya pakai produknya juga gitu. Karena jadi kalau di Indonesia jangan khawatir gitu. Jauh ya ke sana gitu, udah pakai produk akhirnya udah bagus banget karena udah mengandung mata airnya itu sendiri gitu. Jadi jangan putus asa, siapapun yang kena psoriasis di Indonesia, tenang, semangat terus, dia semangat dan penuh senyuman.